hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamun man adha'afu nasira wa aqallu 'adada. Nah, ini jelas bahwa maksiat yang dimaksud adalah kekufuran. Ya. Apabila kelak orang-orang kafir Quraisy telah melihat azab yang diancamkan kepada mereka, baru mereka sadar bahwasanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baru mereka sadar ternyata tidak ada yang bisa menolongnya. Bahkan tuhan-tuhan yang dulu mereka sembah, apakah itu berupa malaikat, nabi, jin, batu, pohon, matahari, bulan, kemana mereka itu semua? Enggak ada yang bisa menolongnya. Baru sadar. Ya. Man adha'afu nasira wa aqallu 'adada. Gitu. Mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Jadi Allah merintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa nabi tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang hari kiamat. Iya, nabi juga tidak mengetahui apakah azab mereka itu sudah dekat ataukah masih lama. Tapi yang pasti, kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tetap tegar di atas kesesatan dan kafirannya, pasti mereka akan diazab dalam waktu dekat ataupun lama. Iya, itu yang dimaksud. Hadza shiratun mustaqim.